Bahwa kita belum siap menghadapi kerajaan Kuntala. Aku bisa gila kalau harus dia menunggu tanpa batas waktu sementara penindasan terus berlangsung. Itu adalah pengorbanan sebuah perjuangan. Tapi kita harus sadar bahwa kita diam bukan diam tak ambil peduli. Tetapi kita harus bersiasat untuk memenangkan perjuangan ini. Kita semua semakin tua.
dan tenaga kita akan susut. Saya kira kita perlu memilih ketua baru. Ya. Ya, ya. Mari kita mengadakan pemilihan ketua baru dengan syarat. Harus tegas dan berani. Kau mau mundur, Kutawa? Tentu saja mau. Yang mengangkat aku jadi pemimpin adalah kalian. Kalau kalian sudah tidak mau kupimpin lagi, masa aku akan memaksa? Cuma aku mau pesan, siapapun yang jadi pemimpin perjuangan ini, pimpinlah dengan cara bijaksana dan cerdas. Kau tentunya sudah punya sebuah rencana, Kakang Gotawa. Ya. Mulai sekarang kita berpencar ke 4 penjuru. Kalau kalian laksanakan perintahku, aku akan memimpin kalian. Kalau tidak, aku akan mundur. Bagaimana? Semua harus patuhi peraturan. Bagi mereka yang melanggar atau berkhianat adalah musuh perjuangan dan harus dihukum. Siapapun yang berani melawan pemerintah Kutala akan mendapat hukuman seperti perampok ini. Terakhirmu. Saya mau bicara dengan bangsa saya. Omong sepuasmu sebelum mampus. Bangsa Kuntala, saya hanya perampok biasa, bukan pejuang Madangkara. Bohong. Mana ada perampok membagi hasil rampokannya pada rakyat. Biarlah dia bicara semaunya. Biar cepat selesai. Tanganku sudah gatal, ingin membelah dadanya. Saudara-saudara, betul kata dia. Buat apa bohong menjelang ajal? Nambahi dosa saja. Kita bangsa Madangkara memang belum mampu melawan penjajah. Pasukan Kuntala memang selalu berhasil memadamkan perjuangan kita. Tapi mereka tidak akan mampu memadamkan semangat para pejuang. Bangsa Kuntala, kalau pedang merah dan pedang biru bersatu, itulah saatnya kau angkat kaki dari bumi Madangkara. Yeah!
Prabu. Bersyukur, Brahma. Ya, saya bersyukur masih hidup, masih bisa bertemu kakek. Saya yakin kakek telah memberikan tenaga baru pada saya. Aku cuma mengetuk jantungmu yang lelah. Memang kini kamu memiliki tenaga baru yang ampuh. Tapi bukan dariku. Lalu? Dari pedang biru. Jangan bercanda, Kak. Saya hampir dibakar pedang biru. Iya. Pada peristiwa tadi itulah khasiat yang terdapat dalam pedang biru masuk ke tubuhmu. Kau akan tahan terhadap segala macam cuaca. Kau bisa mengerahkan hawa panas dan hawa dingin semaumu, tapi tubuhmu juga dapat menahan panas dan hawa dingin yang menyerang dengan sendirinya. Pantas. Saya tidak merasakan dingin seperti kemarin. Kenapa tidak dari dulu kakek menyuruh saya untuk menyerap khasiat isi pedang itu? Karena kau baru betul-betul menguasai pernapasan pranayama dan banyu lindang kemarin. Kau dingin, kan? Betul, kan? Saya tidak merasakan kedinginan yang berlebihan seperti tadi. Tapi kenapa pedang itu? Kadang-kadang mengeluarkan hawa panas, kadang-kadang mengeluarkan hawa dingin. Khasiat asli pedang biru
adalah hawa dingin, sedangkan hawa panas adalah tamu yang numpang menunggu kandang yang cocok. Rupanya kaulah kandang yang cocok untuknya. Kalau keduanya bisa masuk ke dalam badan saya akan menjadi orang yang tangguh. Jangan serakah. Pedang itu belum waktunya jadi besi tua. Kau masih perlu ditemani beberapa tahun lagi. Sampai ketemu jodohnya, pedang merah. Sebaiknya jangan dipertemukan. Saya tidak ingin pedang ini jadi besi tua. Harinya akan tiba. Dan pada saat itu, jangan sekali-sekali kau melawan takdirnya. Ayo, kita hirup udara segar. Kita berpisah. Benar. Sudah terlalu lama kita tidak bertemu orang. Lantas akunya apa? Maksud saya orang lain. Kita akan kemana? Bukan kita, tapi kau. Saya sendiri. Lantas kakekmu kemana? Akan ke Gunung Dulang, di seberang laut sana. Menjumpai kakak seperguruanku. Saya ikut kakek saja. Kau harus kembali ke desa Jamparing, di Madangkara, untuk menemui ibumu. Tentunya kau sudah rindu pada ibumu, bukan? Iya. Lantas kapan kita akan bertemu? Dan di mana? Kau bisa menjumpaiku kapan saja. Kakek bercanda kan? Kita akan tetap bersama-sama kan? Kau dapat menemuiku dalam angan-anganmu, Brahma. Kapan saja kau mau.
lagi dengan pedang biru di tanganmu, kau pasti akan menjadi pendekar yang pilih tanding, Brahma. Kau sudah dirobohkan oleh tokoh-tokoh kelas atas. Saya benci berpisah. Berpisah dan bertemu adalah hal yang biasa dalam hidup ini. Brahma, jangan cengeng bila kau sudah terjun di dunia ramai nanti. Sebab di sana ibarat kita menghadapi perang besar. Perang pada keyakinan kita untuk menentukan pilihan mana yang harus dibantu dan mana yang harus dibantai. Terlebih bagi kau seorang pendekar, kau harus tegar, tegas bila perlu tega. Namun semua itu harus dilandasi dengan sikap bijaksana dan cerdas. Kau akan jadi tokoh besar jika kau berjiwa besar, bercita-cita besar, dan percaya akan kebesaran yang maha kuasa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai dasar dalam kau menentukan sikap pengamalan ilmumu kepada negaramu, kepada bangsamu, bangsa Madangkara. Kita berpisah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini desa apa, Pak? Desa Halimu namanya. Apakah anak ingin ikut sayembara? Sayembara? Ya. Sayembara apa, Pak? Maaf, sebenarnya anak ini siapa? Saya Brahma, pengembara. Bapak siapa? Saya Daruga, penduduk desa ini.
Saya lihat. Nah, Brahma, potongannya seperti pendekar. Dan saya yakin anak pasti akan ikut sayembara di desa ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa ada hubungannya dengan keadaan desa yang sangat sepi ini? Sebaiknya Nak Brahma mampir ke tempat saya. Nanti saya ceritakan kepada Nak Brahma. Silakan. Sampai membersihkan halaman pun tidak bisa. Mari masuk. Nah, inilah Nak Brahma, rumah Bapak. Kotor sekali. Maaf. Ayo. Bapak buka warung? Ya. Buka warung. Cuma akhir-akhir ini terpaksa saya tutup. Istri saya pergi ke tempat keluarganya di Kadipaten Linggam. Sejak desa ini diserbu oleh manusia-manusia aneh. Manusia aneh? Iya. Sudah 15 orang meninggal. Tapi entah berapa lagi yang akan menyusul, saya tidak tahu. Dan bahkan barangkali penduduk desa ini akan mati semua. Ya, mati semua. Mati semua kalau tidak segera ada yang menghentikan tindakan ganas mereka. Sebab penduduk sudah tidak bisa lagi mencari nafkah. Kita akan mati kelaparan. Kemana orang-orang? Ayo kita ke Palura. Lapor, biar kita sah ikut sayembara. Hei orang-orang desa Halimun, jangan cemas. Sebentar lagi kalian akan kami bebaskan dari manusia-manusia aneh. Jangankan manusia aneh, iblis pun akan kita bikin musnah. Ayo keluarlah kalian. Kalian akan aman karena ada kami. Sombong benar ya, Pak. Iya. Yeah. Nampaknya mereka memang jagoan, Nak Brahma. Berapa besar hadiahnya? Nampaknya mereka begitu bersemangat. Banyak. Banyak sekali itu. Dari kelurahan sini menyediakan 1000 tombak. Dari Kanjeng Adipati Maskar, penguasa Kadipaten Linggam, 1000 ringgit. Dan masih ditambah lagi 500 ringgit bantuan dari Kanjeng Adipati Andelame, penguasa Kadipaten Rangkupit. Yah, sangat menggiurkan. Pantas. Lantas kenapa begitu besar hadiahnya? Apa keistimewaan manusia aneh itu? Yah, sebaiknya Nak Brahma tinggal di sini. Nanti akan mengerti sendiri. Thank you.
Sudah berapa lama desa ini disatroni manusia-manusia aneh itu, Pak? Kira-kira 2 pekan, Nak Brahma. Ya, beginilah. Asal sudah sore, sepi sekali, kayak kuburan. Mana dia itu manusia aneh? Udah 2 hari kita di sini belum muncul-muncul juga. Takut sama kita barangkali. Mari kita ke rumah Pak Lurah, minum tua. Tua Pak Lurah habis. Di warung Pak Daruka banyak. Ayo kita ke sana. Ya. Ayo. Sudah berapa orang yang mengikuti sayembara itu, Pak? Sejak sepasukan Kadipaten Linggam dikalahkan, sudah 3 kali semuanya mati, tubuhnya dirobek-robek. Biar ku buka. Masih sore begini sudah kunci pintu, Pak. Berjaga-jaga, Nak. Ayo sekarang bukalah. Ada kami. Ayo, siapkan tuaknya. Kok engkau tahu kalau saya punya tuak? Nah, Pak Lurah yang kasih tahu. Oh, begitu. Mari-mari silakan. Nah, sekarang keluarkan tuaknya. Sekalian makan malam. Lauknya apa? Ikan bakar. Ikan bakar. Nanti saya bayar 10 kali lipat. Sebentar lagi kami kaya. Karena sayembara itu akan kami menangkan. Kalau tuaknya sudah siap, tapi ikan bakarnya, ikannya masih di kolam. Bagaimana makan malamnya nanti? Biar saya tangkap. Hei, tangkap yang besar-besar saja ya. Baik, Pak. Apa perlu dikawal? Tidak, Pak. Nanti kalau manusia aneh itu datang, saya akan teriak keras-keras. Iya. Nanti sebelum suaramu hilang, aku sudah ada di sana. Pak, apa dia anakmu? Bukan. Dia keponakan saya. Pendekar? Juga bukan. Dia seorang pengembara. Bagus, bagus. Selagi masih muda, cari pengalaman. Nanti setelah aku mengalahkan manusia-manusia aneh, suruh dia berguru padaku. Tulangnya bagus. Beres, Pak. Ikannya sudah siap. Cepat betul. Pakai ilmu lingsang ya. Kebetulan ikannya jinak, Pak. Sudah, sana cepat bakar. Iya, jangan ya, lapar aku lihat ikanku. Biar aku yang bakar. Nak Brahma, tolong temani mereka. Maaf, kalau boleh saya tahu, bapak-bapak ini pendekar dari mana? Kami adalah 5 pendekar sakti yang menguasai pegunungan Dauriksa. Aku Sudrun, dan ini pendekar Sarkum. Itu pendekar Carmas. Ini pendekar Tarmas. Itu adalah pendekar Marju. Sebagai pengembara, tentunya kau pernah mendengarnya. Saya pernah mendengarnya, tapi baru kali ini bertemu bapak-bapak. Semoga bapak-bapak menang. Kami pasti menang, Marju. Luar biasa. Kalau menang, hadiahnya bagi ya, Pak. Lumayan buat bekal mengembara. Oh, pasti. Kami bukan pendekar pelit, tapi juga bukan pendekar yang tidak butuh uang. Soalnya, nih, harus ada setiap saat. Nak Brahma, tolong bawakan nasi yang di belakang.
Wah, dapat makan besar kita. Ayo. Jangankan manusia aneh, iblis sekalipun tak mampu mengalahkan kami. Ayo! Pintunya sudah cukup kuat, Pak. Berhati-hatikan, tak ada salahnya. Kan ada 5 pendekar sakti, Pak. Aku jadi tidak yakin, Nak Brahma. Pendekar suka minum, suka madat, suka perempuan. Sedang kemarin pasukan dari Kadipaten Linggam saja yang begitu kuat, begitu perkasa, kalah. Apa, Nak Brahma? Pendekar itu sudah kalah, Nak Brahma. Nak? Nak Brahma? Belum, Pak. Bapak jangan keluar dulu ya. Ya, baiklah, Nak Brahma. Padaruka, Padaruka, keluar, Pak. Sudah aman. Betul, sudah aman. Iya, keluar, Pak. Apa mereka menang? Nak Brahma.
Mereka terlalu buas, Pak. Mereka terlalu takabur, Nak. Mari kita urus jenazahnya, Pak. Ya, mari. Rasanya cuma keajaiban yang sanggup mengalahkan makhluk yang aneh itu. Lalu kapan keajaiban itu akan datang, Pak Lurah? Ya, Pak. Kalau keajaiban itu datang setelah kita semua mati, apa artinya? Pak, bagaimana kalau kita ngungsi saja, Pak Lurah? Baiklah. Kalian semua mengungsi. Biar aku tinggal di sini. Apapun yang terjadi, aku tetap harus bertanggung jawab di kampung ini. Kisanak, mungkin kau tahu di mana ada orang sakti Mandraguna. Kau pengembara, Brahma. Aku percaya kau lebih tahu soal itu. Iya, saya pernah tahu. Tapi tempatnya sangat jauh. Tolong panggilkan kalau orang itu benar-benar bisa mengusir manusia aneh dan tidak kembali lagi. Aku bersedia menambah dengan seluruh milikku kalau dia tidak puas dengan hadiah yang disediakan. Selamat siang, saudara-saudaraku. Selamat siang. Silakan, Kisanak. Selamat datang di desa kami. Saya Tirsa Dilaga, kepala desa ini. Maaf, Kisanak ini siapa? Saya Kintaka. Dan ini murid saya, Sumbaga. Oh, Yang Maha Agung. Kehadiran Kisanak melegakan hati kami. Kisanak, jika Kisanak benar-benar dapat membasmi manusia aneh itu, dan jika Kisanak merasa tidak puas dengan hadiah yang disediakan, maka seluruh harta saya boleh Kisanak ambil. Kami kemari bukan karena mengejar hadiah, tetapi semata-mata demi kemanusiaan. Mudah-mudahan guru dan murid itu menang. Ya, kasihan kalau orang yang sebijak mereka harus mati konyol. Tidak konyol, Pak. Siapapun yang mati dalam membasmi musuh rakyat adalah pahlawan. Tapi sangat disayangkan sekali, di dunia ini semakin sedikit orang yang pandai dan bijak mati oleh kezaliman. Begini maksud saya. Ya, seperti apa yang Nak Brahma katakan itu.
Silakan mampir, Pak. Kalau Bapak suka, saya masih punya persediaan tuak. Terima kasih, Pak. Kami tidak biasa. Oh, maaf. Kalau begitu, teh saja. Mari. Silakan. Mari masuk. Nampaknya hujan akan turun. Kita mampir, Guru. Nampaknya hujan mau turun. Tidak, Sumbaga. Kita tidak boleh lengah. Mari, anak muda. Sebentar. Aku mau tanya anak muda ini dulu. Anak muda, kita bekerja sama. Soal dia, itu terserah kamu. Sumbaga, coba lihatlah ke atas. Siaga, Guru. Aku dengar kalau mereka mati satu, akan timbul lagi 10. Seperti ajian Chandra Birawa. Kita di sini atau cari tempat lain, Guru? Di sini saja. Kita punya teman. Apa ada pendekar lain selain kita? Ya, pemuda tadi yang lebih dulu tahu kedatangan manusia aneh itu sebelum aku. Oh. Thank you.
Brahma? Brahma? Terima kasih, Brahma. Kalau kita ada umur panjang, kita bisa ngobrol dan saling tukar pengalaman. Brahma, kenapa tidak kau lakukan? Padahal kau bisa. Guru saya pesan, jangan campuri urusan orang lain selagi mereka tak memerlukan. Tapi tolonglah mereka pada saat perlu. Dan jangan sekali-kali mengharapkan balasan. Yang Maha Kuasa, apa dosa kami? Sebaiknya Brahma disuruh untuk mencari orang yang sakti itu, Pak Lurah. Berapa lama bisa ditemukan? 2 atau 3 hari katanya. Ya, apa boleh buat? Masih ada atau tidak penduduk desa ini, manusia aneh itu harus dibasmi sebelum menyerang desa lain. Pak Lurah, Pak, masih ada sebagian penduduk yang sudah tidak punya persediaan makanan lagi, Pak Lurah. Mereka tidak berani keluar rumah, Pak. Terus bagaimana ini, Pak? Ya, kalau begini terus, kita akan mati kelaparan. Suryana itu, hantu-hantu itu akan datang kemari kalau dengar anak nangis. Air susuku tidak keluar lagi, Kang. Aku mau keluar, cari pinjaman beras. Kemana, Kang? Di sana semuanya sama, seperti kita. Cari apa saja yang bisa dimakan. Jangan, Kang. Nanti Kakang tidak kembali. Tunggu saja sampai aman. Kalau kita terus menunggu aman, mungkin kita sudah mati kelaparan. Aku keluar dulu. Thank you.
Karta, Pak Lurah datang. Kamu perlu beras tidak? Nanti perlu, kalau tidak, aku pergi. Saya perlu, Pak. Oh, Pak Lurah, hampir mati kelaparan, Pak, kami. Bu, Pak Lurah. Ini beras untuk beberapa hari. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Mari. Nak Brahma, ayo masuk. Malam ini aman, Pak. Nah, sebaiknya Nak Brahma jangan cari penyakit. Ayo. Baik, Pak. Pak. Ya? Apa pernah ada kejadian istimewa sebelum bencana ini? Seingatku, tidak pernah. Mari, masuk. Ayo.